Hello students, welcome and welcome back to English for Indonesians. Kalian tahu tidak nih arti atau makna dari idiom burn the candle at both ends? Jika belum tahu, yuk sempatkan waktu untuk belajar bahasa Inggris dalam 1 menit. Idiom ini akan kita gunakan untuk conversation oleh Sarah, Rangga dan John. Ini berkaitan dengan pekerjaan ya guys. Okay, Sarah. Oh, yawning. Mungkin dia ngantuk. Lalu dia bilang, Sarah, did you sleep well last night? Well, I have been burning the candle at both ends all week. That's not good, Rangga says. Yep, the body needs sleep to function. Okay, artinya burn the candle at both ends adalah kita itu terlalu banyak melakukan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat. Mepet gitu. Dan juga kita harus begadang dan bangun lebih awal karena dikejar oleh deadline. Thank you for watching. Subscribe for more English lessons.